terima kasih. Mudah-mudahan terkesan dan gak sia-sia menyempatkan waktu sorenya nonton film ini. Suka gak sama filmnya? Jadi bisa ngajak temen, ngajak keluarga, bisa diajakin nonton lagi. Terima kasih buat kalian semua yang udah menyempatkan waktunya untuk datang dan menikmati film Tao. Oke, terima kasih banyak. Dan nanti juga kita akan bertemu dengan Nicholas Saputra dan Putri Marino di Main Atrium. Saya nonton film Tao ini hangat banget hatinya. Saya seneng banget ngelihat kombinasi permainan Nicholas Saputra sama Putri Marino. Memberikan apa ya, rasa dan warna lain gitu. Membuat kayak, ini dia yang main bagus banget. Terus teman-teman kamu juga gemes banget sih. Ceritanya sangat sederhana tapi banyak kejutan-kejutan tidak terduga, dan jadi percaya bahwa cinta itu tuh abadi, cinta itu selalu menarik, cinta itu penuh misteri dan sangat menyenangkan gitu. Masnya dapat Syakira, dan Syakira itu terdeliver dengan baik dari aktingnya Nico sama Putri ya. Menurutku ceritanya juga mewakili kisah cinta, ini cinta yang sulit gitu. Filmnya bagus banget, ceritanya mengalir, ringan, pemain-pemainnya juga keren-keren banget. Oke, satu lagi sih, karena benar-benar aktingnya bagus banget. Nah, bahagianya udah satu lagi ada di campur aduk ya. Yang pertama tuh kan dari alur filmnya buat saya sedih, yang pertama habis itu senang lagi. Baper banget sih apalagi. Tapi kesel juga sama River hilang-hilangan mulu. Filmnya seru banget, lucu, bikin salting juga nontonnya. Bagus banget, seneng banget, pasti bakal nonton lagi sama teman-teman sih. Terima kasih udah datang, menyempatkan waktunya buat nonton film Taol. Harapan aku semoga suka sama filmnya. Selamat menikmati. Selalu menantang buat saya untuk bisa mengubahnya menjadi format film dan memerankan tokoh-tokoh yang sudah hidup dari bukunya. Mungkin karena syutingnya di New York kali ya, itu mungkin salah satu faktor kenapa syuting ini sangat menarik buat aku. Plus aku juga udah baca bukunya udah lama, terus akhirnya ditawarkan proyek ini, dan Putri dan Raya mirip kepribadiannya, jadi itu lumayan sangat menarik untuk memerankan karakter yang tuh mirip ya gitu sama aku. Senang banget bisa main sama Putri karena kita merasa cepat sekali beradaptasi, proses-prosesnya itu sangat lancar, komunikasi juga baik, dan juga dengan pemain-pemain yang lain ya. Bukan mencari chemistry, perkataannya hanya dari komunikasi, percaya satu sama lain, nyaman satu sama lain, dan kita dikasih waktu yang cukup lama, sekitar 1 bulan. Yang menarik di film ini adalah kita bisa melihat dua era River gitu, era sebelum trauma dan setelah trauma. Menarik sih untuk bisa mempertunjukkan itu gitu, di dalam sebuah film, bagaimana perilaku, ekspresi orang yang sebelum trauma atau kejadian besar itu mulai dan setelahnya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Putri dan juga Kak Nicholas Saputra. Antusias warga Bali sangat luar biasa. Terima kasih, aku gak nyangka. Gila sih, terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah. Film Tao.